Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Pemirsa, jumpa lagi kita di Get Talk. Dan kali ini kita akan membahas soal hoax. Hoax atau berita bohong, pemirsa. Biasanya ditulis untuk mendapatkan atau menciptakan sebuah sensasi, untuk mendapatkan perhatian serta simpati banyak orang. Di 2014 lalu, dalam pemilu kada, hoax digunakan oleh orang-orang tertentu untuk menjatuhkan lawan politik. Nah, untuk membicarakan hal tersebut, saat ini sudah hadir bersama kami Bapak Kawita Smita, Kadis Kominfo Kabupaten Lombok Utara. Halo Bapak, bagaimana kabarnya Pak Kadis? Selamat siang, baik, sehat, alhamdulillah. Baik. Kemudian sudah hadir pula bersama kami Kasat Reskrim Kabupaten Lombok Utara, Bapak AKP Kade Metria. Pak Kasat, apa kabar? Baik. Baik. Kita mulai Pak Kadis. Ini berbicara masalah hoax memang sudah hampir menjadi tren. Kalau di Kabupaten Lombok Utara sudah seperti apa Pak Kadis? Ya, jadi perlu saya sampaikan, pertama Dinas Kominfo sesuai topoksinya salah satunya adalah melakukan pengawasan dan pembinaan kaitan dengan berita-berita yang dimuat di dalam media internet maupun media sosial ya. Jadi sampai hari ini terkait dengan berita hits maupun yang hoax yang di Kabupaten Lombok Utara dari pantauan kami dari Dinas Kominfo memang belum ada ditemukan berita-berita, belum kita ada berita-berita yang kontennya isinya hoax terkait dengan pilkada, jadi sehingga kita tentu ya harus antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan berita hoax yang terkait dengan pemilu kada, sehingga inilah yang harus dilakukan kesiapan dari Dinas Kominfo untuk kemungkinan hal-hal yang terkait dengan berita hoax itu. Pak Kadis, tadi disebutkan ada antisipasi. Dalam pencegahan ini apa yang dilakukan oleh Kominfo? Ya, tentu Kominfo memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat. Pertama, kaitan dengan bagaimana masyarakat akan mengupload terkait dengan berita-berita yang kontennya itu harus yang sehat ya dan bisa dipertanggungjawabkan. Itulah makanya masyarakat jangan hanya mengupload atau memberitakan berita-berita yang kontennya yang sumbernya tidak jelas ya, sehingga akan dikhawatirkan akan bawa berita-berita yang isinya bohong. Jadi sehingga berita-berita yang realistis, yang memang benar dari sumber yang akurat, itulah yang harus dilakukan oleh masyarakat. Intinya masyarakat harus bisa memberikan pemberitaan yang berita yang sehat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih Pak Kadis. Nah, Pak Kasat, kalau dari pihak kepolisian, bagaimana melihat menjamurnya berita hoax ini, terutama di media sosial Pak Kasat? Jadi terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan, perlu saya jelaskan bahwa berita hoax ini tentunya kita mengacu kepada aturan, kalau kepolisian mengacu kepada undang-undang, yang dalam hal ini undang-undang IT, yang mana dalam undang-undang IT ada beberapa pasal yang merupakan delik aduan seperti penghinaan, fitnah, yang tentunya apabila masyarakat merasa jadi korban adanya suatu berita hoax, tentunya bisa melaporkan kepada kami. Dan apabila tidak melaporkan, kami tidak bisa menindaklanjuti. Itu yang pertama. Dan ada beberapa yang bukan delik aduan yang memang apabila adanya suatu kejadian berita hoax di media massa atau medsos, tentunya kita menindaklanjuti bahwa kami dari kepolisian sesuai dengan perintah dari Mabes Polri bahwa kita membentuk satgas patroli terhadap cyber crime ini. Tentunya bahwa ini adalah merupakan kejahatan dunia maya. Pak Kasat, sejauh ini sudah ada laporan kah tentang berita hoax? Kalau laporan, kami sedang menangani satu yang sudah kami menindaklanjuti ke berkas perkara, ke JPU sudah ada satu, dan yang lainnya ada beberapa kasus yang merupakan delik aduan, tetapi ada dari pihak tertentu yang koordinasi dengan kami, tetapi laporan resminya belum ada. Baik Pak Kadis, kita kembali ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, kalau misalnya berita hoax ini dan kita kaitkan dengan pemilu kada, apakah bisa dikategorikan sebagai sebuah black campaign atau ya sekedar berita bohong saja Pak Kadis? Iya. Jadi kita harus lihat kontennya ya. Jadi kalau kontennya ini adalah hits, artinya berita palsu atau hoax yang bohong, tentu ini kan menyampaikan berita yang tidak benar.
sesuatu yang tidak benar pasti ini bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Artinya itu bagian juga dari back campaign kalau menurut kita. Sehingga itulah makanya masyarakat perlu hati-hati memberikan, menyampaikan berita itu jangan yang bohong, jangan yang palsu. Ya, jadi itulah yang nanti yang dikatakan back campaign itu karena beritanya bohong, beritanya palsu. Nah, itulah yang harus dihindari oleh masyarakat dalam rangka mengupload berita-berita itu. Karena itu akan berdampak secara hukum ya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang 18/2008, junto Undang-Undang 19 tahun 2016, bahwa di sana disampaikan ya memang hal-hal yang terkait dengan berita-berita yang palsu dan bohong itu bisa dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Baik, terima kasih Pak Kadis. Mirsa, menarik sekali perbincangan kita di Get Talk hari ini. Kita akan rehat sejenak dan tunggu kami saat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Get Talk dan masih bersama dua bintang tamu kita yang luar biasa pagi hari ini. Kita menuju Pak Kasat dulu. Pak Kasat, ini kalau berbicara masalah hoax, dan tentunya akan ramai sekali nanti di Pilkada. Kalau dari kepolisian sendiri, apa upaya yang dilakukan agar hoax ini tidak kemudian nanti digunakan menjadi senjata? Misalnya berita-berita tentang adanya pemberian uang atau pembentukan opini publik yang buruk tentang calon-calon tertentu. Nah, ini apa langkah dari kepolisian ini, Pak Kasat? Jadi, terima kasih. Jadi, yang permasalahan hoax ini mengacu kepada aturan. Kalau kita berbicara pilkada, undang-undangnya tersendiri, sebagaimana di dalam putusan PKPU nomor 12 tahun 2016, menyatakan bahwa kampanye lewat medsos diperbolehkan. Tetapi dalam aturan PKPU ini tertuang bahwa partai politik harus melaporkan ke KPU. Itu dikategorikan bisa melakukan kampanye lewat medsos. Selanjutnya dalam pilkada, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sesuai dengan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tersebut, ada ketentuan yang mengatakan bahwa beberapa seperti berita-berita hoax, yaitu sara, fitnah, dan lain sebagainya, tentunya ketentuan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Apabila dari partai politik atau pasangan calon tidak mendaftar di KPU, mengacu kepada ketentuan Undang-Undang IT, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang telah dirubah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Ini mengacu pada sana. Dan partai politik yang tidak mendaftar tentunya
tidak mengacu pada undang-undang pilkada. Kita mengacu kepada undang-undang itu, berita hoax maupun cyber crime ataupun hate speech tentunya sudah diatur dalam undang-undang itu maupun dalam undang-undang pilkada. Kalau undang-undang pilkada harus mendaftar, itu ketentuannya. Dan tidak lanjut daripada kepolisian, tentunya karena kepolisi di bawah dalam pilkada di bawah naungan Gakumdu, yang notabene bahwa Panwaslu yang garda terdepan, di mana apabila ada kejadian wajib terdahulu melapor ke Gakumdu, diterima oleh Panwas. Di sana Panwas itu melakukan pengajian selama 5 hari, yang sebelumnya masyarakat boleh melapor apabila ditemukan 7 hari maksimal. Boleh melapor. Kalau lebih daripada 7 hari, dikategorikan itu kadaluarsa. Itu di dalam undang-undang pilkada. Tidak ada rentan waktu maksimal di situ untuk laporan. 7 hari, masyarakat ditemukan kasus itu, wajib melapor ke Panwaslu. Panwaslu melakukan kajian selama 5 hari. Kalau Panwaslu menentukan itu adalah pelanggaran pidana, menyerahkan kepada kami yang di bawah naungan Gakumdu tadi. Karena di dalam Gakumdu sekarang ini berdasarkan Undang-Undang 9 2006 dan berdasarkan kesepakatan bersama ketiga instansi ini, yaitu Panwaslu, kepolisian maupun kejaksaan, itu di bawah Gakumdu. Di sana sudah melekat, tetapi ketentuannya 7 hari masyarakat harus melapor, 5 hari Panwas melakukan kajian, apa itu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik. Itu kalau pelanggaran administrasi dan kode etik ditangani oleh Panwas. Kalau pidana, Panwas wajib menyerahkan kepada kepolisian, itu prosedurnya pada, yang ada di Gakumdu itu. Nah, penyidik melakukan penyidikan 14 hari maksimal, 14 hari kerja. Terus selanjutnya 14 hari melimpahkan berkas perkara ke JPU. JPU melakukan kajian 3 hari, boleh membalikkan berkas perkara dalam 3 hari, 19 dipenuhi 3 hari juga, langsung JPU melakukan suatu P21, pemberian P21 kepada penyidik. Itu ketentuannya, berbeda dengan undang-undang biasa. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, tentunya proses pidana baik hoax, espik maupun cyber crime ini tentunya sudah bisa diatur dan bisa ditangani oleh Gakumdu, asalkan partai politik, pasangan calon mendaftarkan diri akunnya di KPU. Kalau tidak mendaftar dikenai sanksi undang-undang IT. Dan kalau akunnya bodong atau anonim, akunnya tidak masuk dalam undang-undang pilkada, mengacu kepada undang-undang IT. Cukup komplikatif juga, Pak Kasat, ya. Banyak rule-rule, kemudian banyak aturan yang mesti di lebih panjang, mungkin administrasi yang dilakukan daripada kasus-kasus biasa pada umumnya. Baik, kita pindah ke Pak Kadis. Pak Kadis, kita beralih ke media. Media sebagai salah satu filter dari berita hoax ini, bagaimana kemudian Kominfo melakukan katakanlah pemantauan, atau adakah tekanan-tekanan tertentu kepada media agar bisa kemudian tidak berpihak kepada salah satu calon, atau seperti apa Kominfo melakukannya, Pak Kadis? Ya, Kominfo sebagai salah satu lembaga pemerintah yang punya kewenangan itu, saya sebagai yang bagaimana yang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Jadi kita pertama terhadap kemungkinan adanya hal-hal yang berkaitan dengan yang berita hoax, ya kita tentu akan mengadakan komunikasi ataupun silaturahmi yang sudah kita lakukan dengan para pewarta lah ya gitu, media yang ada di KLU yang selama ini sudah kita lakukan, supaya pihak-pihak pewarta ini, media massa terutama ya, ini bisa menyebarluaskan informasinya secara benar dan sehat, ya. Sehingga kita memang dari jauh-jauh hari kemungkinan-kemungkinan terhadap
muatan-muatan berita yang berbau hoax ini harus kita kita antisipasi dengan cara ya kita mengadakan komunikasi aktif dengan para pewarta. Itu salah satu yang sudah kita lakukan selama ini. Baik Pak Kadis, ini sekedar informasi sebenarnya dan perlu diketahui oleh masyarakat umum dan pemirsa di rumah, bagaimana sebenarnya untuk membedakan atau mengenali mana berita hoax dan mana berita fakta ini Pak Kadis, dari ciri-ciri apa yang bisa kita bedakan sebenarnya Pak Kadis? Pertama sebenarnya masyarakat tidak terlalu sulit ya untuk melihat apakah suatu konten berita itu hoax atau bukan. Biasanya pertama dilihat dari judul berita. Judul berita yang biasanya hoax, biasanya ini ya, ini judulnya biasanya agak provokatif lah begitu ya. Jadi agak provokatif sehingga masyarakat gampang tertarik, cenderung tertipu tertarik dengan, ya? Dengan judul dengan saja judul, sudah Pak. Orang sudah tertarik. Ya, sehingga itu yang pertama. Yang kedua, tentu yang harus kita apa itu kita telusuri alamat situsnya ya. Jadi apakah situs yang memuat berita itu, apakah URL-nya itu memang berasal dari web resmi atau tidak ya. Jadi kalau itu web resmi sesuai dengan Kementerian Kominfo yang sampai hari ini memang lebih dari 300 ribu situs yang terkait dengan berita ya, yang muatan-muatan berita. Tetapi dari sekian banyak itu, ribuan itu tidak lebih dari 500-an yang memang webnya, situsnya ini resmi dan mendaftar kepada Kominfo. Ya. Jadi di Kominfo ada lembaga Pandi ya. Pandi itu pengelola nama domain dan internet Indonesia. Itu yang semua situs-situs yang resmi yang berlogokan ID ya, .id itu tentu pendaftarannya melalui lembaga itu, sehingga karena lembaga itu menerima pendaftaran situs yang .id tentu ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya ya tentu ada berdirinya lembaga itu, syarat berdirinya lembaga itu harus ada, kemudian ada KTP dan lain-lain. Sehingga kalau itu pendaftarannya secara resmi, tentu konten-kontennya mereka pasti akan lebih berhati-hati dan membuat konten-konten yang baik. Itu yang dari sisi itu. Kemudian yang ketiga untuk melihat apakah suatu berita itu hoax atau tidak, mungkin kita bisa melihat dari kalau itu dimuat foto, dilihat dari fotonya. Biasanya foto-foto itu dilihat dari penelusuran Google, bisa dilihat ya apakah itu nanti foto itu memang itu editan atau aslinya. Jadi ini masyarakat harus cerdas, dilihat dari fotonya. Nanti telusuran lewat Google, karena biasanya ada pembandingnya ya. Kalau berita-berita itu ada pembandingnya kalau kita di penelusuran di Google, apakah hanya dimuat, kalau berita itu dimuat dari satu dan isinya sama, fotonya sama, dari sekian muatan itu sama, biasanya itu berbau hoax ya. Karena biasanya suatu berita itu kalau memang benar, biasanya di banyak sekali yang pembanding-pembanding beritanya gitu. Kemudian yang lain tentu supaya kita bisa melihat apakah itu berita hoax atau tidak, kalau kita memungkinkan kita ya ikut komunitas anti hoax misalnya, seperti itu di Kominfo ada, itu di masyarakat kita sudah ada, sehingga nanti dari komunitas itu kita bisa bertanya dengan anggota komunitas yang lain, ini benar nggak ini berita ini yang dimuat ini, kayaknya kok provokatif sekali ya, biasanya seperti itu ya. Sehingga itu bisa salah satu untuk menelusuri sebuah web konten apakah itu berisi berita bohong atau palsu atau tidak. Itu kita salah satunya, itulah hal-hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya. Jadi masyarakat bisa cerdas melihat dan bisa telusuri berita itu bohong atau tidak. Jangan cepat percaya Pak Kades ya. Iya. Ditelusuri dulu kebenarannya. Nah, pemirsa, itu tadi beberapa tips untuk mengetahui kebenaran suatu berita. Kita akan kembali setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Getok.
di Getok dan kita lanjutkan bincang-bincang menarik kita di pagi hari ini. Kita menuju Pak Kasat. Pak Kasat, seandainya sudah terbukti ada oknum dari misalnya bakal calon ataupun tim sukses yang melakukan atau menyebarkan berita hoax, apakah bisa dipidanakan atau seperti apa sebenarnya, Pak Kasat? Jadi kalau melihat dari pertanyaan itu, saya kembali dulu kepada awal permasalahan bahwa apabila seseorang bisa dilakukan atau disangkakan melanggar suatu tindak pidana, yang pertama kita harus lihat dulu posisi kasusnya atau permasalahannya. Dan menyangkut kepada tindak pidana, minimal dua alat bukti dulu. Berdasarkan pasal 184 KUHAP, dua alat bukti. Yang dimaksud dengan alat bukti sesuai dengan 184 apa? Keterangan saksi, ahli, petunjuk, surat. Lalu keterangan terdakwa nanti di pengadilan. Itu. Ada lima alat bukti. Ini minimal dua alat bukti. Mungkin bisa dipersangkakan melakukan suatu tindak pidana. Itu dulu. Kalau sudah melebihi dua alat bukti, bisa. Baru bisa diproses. Dan mengacu kepada pasangan calon yang melakukan hoax, melanggar suatu tindak pidana, kembali Pak, ada undang-undang, beberapa undang-undang yang mengatur. Kalau kita mengacu kepada pilkada, ada undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada yang mengatur bahwa seseorang atau pasangan calon atau partai politik boleh melakukan kampanye di medsos. Dan apabila orang tersebut melanggar kampanye di medsos, bisa dikenai sanksi undang-undang nomor 10 tahun 2016. Asalkan partai politik atau pasangan calon itu mendaftar akunnya di KPU. Nah itu lagi Pak ya. Dan kalau tidak mendaftar, pasal ketentuan undang-undang yang kita kenai sanksi adalah undang-undang IT, undang-undang nomor 19 tahun 2016 yang telah dirubah atas perubahan dari tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 11 nomor 11 tahun 2008. Itu undang-undang IT. Dalam ketentuan undang-undang IT tentunya ada beberapa ahli yang perlu kita periksa, yaitu ahli Kominfo, tapi Kominfo itu pun harus di pusat. Nah, mungkin dalam kesempatan ini dari Pak Kadis, tentunya kesulitan yang kami hadapi ya sekarang ini dalam menangani terhadap hoax atau cyber crime ataupun hate speech yang di medsos, tentunya ahli yang kita kesulitan hanya ada satu di pusat seluruh Indonesia. Itu antriannya panjang. Di provinsi belum bisa, dari Kominfo provinsi belum bisa menjadi ahli. Itu yang hambatan kami, mungkin dalam kesempatan ini perlu menjadi perhatian dari Kominfo sendiri. Karena harus ahli dari Kominfo sendiri, ataupun yang ditunjuk oleh Kominfo. Itu. Dan yang kedua, ahli elektronik untuk mengangkat daripada akun tersebut mempunyai alat khusus yang di Polda, ada di cyber crime Polda. Itu pun salah satu penyebab dari proses yang cukup lama dari penyelidikan satu kasus itu, Pak Kasat ya. Baik, Pak Kasat, ini agak sedikit kembali ke masalah politik, yaitu money politik. Nah, kalau misalnya money politik sendiri, ini kan ada yang mengatakan bahwa itu pemberian, artinya diberikan oleh yang suka dan yang menerimanya suka. Apa seperti itu, atau sebenarnya ini juga bisa termasuk dalam kategori pidana, Pak? Sudah jelas bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pilkada juga mengatur, yaitu dalam pasal 187A tentang money politik yang mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia. Jadi pemberi dan penerima masuk di sini. Secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu. Oke. Dimaksud dalam pasal 73 ayat 4 dipidana dengan penjara paling singkat 36 bulan. Itu dalam, dan denda ini yang besar dendanya ini 3 miliar. Oh, dendanya 3 miliar.
Jadi pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 tadi itu. Jadi pasal 187A dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada sudah diatur, sanksinya pun jelas. Yang melakukan money politik, yang memberikan uang. Nah, kembali kepada pemberian uang tadi, kita mengacu pada dua alat bukti tadi itu. Apabila kita bisa kenai sanksi pidana dengan bukti yang ada, tentunya mengacu pada satu pasal 184. Minimal dua alat bukti tadi. Kalau alat bukti itu kurang dari dua, mungkin hanya isu-isu yang berkembang itu kan. Makanya saya imbau, apabila masyarakat menemukan adanya money politik atau isu money politik di masyarakat, tentunya kita pegang dua alat bukti tadi dan barang bukti uang, yang karena bicara money adalah uang, tentunya barang bukti yang menjadi patokan dalam kasus itu bisa kita proses adalah uang itu sendiri. Dan memang tambah harus peran serta masyarakat yang ikut di situ, Pak Kasat ya. Ya. Baik. Terus masalah ada mahar zaman sekarang yang sekarang tren itu kan. Sebenarnya dan mahar pun diatur dalam Undang-Undang Pilkada, yaitu pasal 187 huruf B Undang-Undang 10 tahun 2016, bahwa yang isinya itu anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, sebagai dimaksud dalam pasal 47 ayat 1 dipidana dengan penjara paling singkat 36 bulan juga. Jadi paling lama 70 bulan dan denda 300 paling banyak 1 miliar. Itu dalam mahar pun diatur dalam, sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Jadi sebenarnya mekanisme yang boleh seperti apa Pak Kasat untuk mahar? Ya tentunya bukan pemberian uang kan tentunya. Karena tentunya dalam hal, karena undang-undang mengatur tidak boleh memberikan uang, dan kalau memang ada yang keberatan ya karena memang permasalahan ini tidak muncul karena tidak ada yang keberatan, tidak ada yang laporkan, tidak ada yang pemberi dan ya. Penerima tidak muncul di permukaan. Baik, yang... terima kasih Pak Kasat. Pak Kadis, terakhir untuk Pilkada yang sebentar lagi akan kita lakukan serentak di provinsi kita tercinta ini, apa kira-kira Pak pesan untuk masyarakat di rumah agar pemilu kita bisa berjalan dengan lancar, damai, dan tidak ada hal-hal yang tidak inginkan terjadi, Pak Kadis? Ya, pertama tentu saya mengimbau kepada para calon, termasuk para tim sukses ya, dalam hal menggunakan media sosial dan internet tentu harus secara baik dan benar ya. Jadi jangan masyarakat disuguhi dengan informasi-informasi yang palsu dan bohong, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepada masyarakat, tolong masyarakat juga harus cerdas melihat informasi-informasi yang berkembang di media sosial dan di internet, karena tidak semua informasi yang disuguhkan kepada masyarakat itu adalah informasi yang benar ya. Sehingga masyarakat harus bisa melihat kiranya informasi itu mengandung nilai-nilai atau informasi-informasi yang kebenarnya diragukan. Ya tolong masyarakat tidak usah di share kembali ya. Jadi share berita memang itu juga harus hati-hati, artinya karena dalam undang-undang sudah diatur men-share berita yang tidak benar juga termasuk bagian dari tindak pidana yang bisa dipidanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ya. Sehingga inilah jangan sampai masyarakat terjebak ya, terjebak oleh promosi, oleh apa itu ya, apa itu kampanye lah katakan begitu, yang oleh para calon yang isinya kebenarannya masih belum tentu di apa itu dikatakan kebenaran yang valid ya. Jadi informasi-informasi yang masih membutuhkan konfirmasi lebih lanjut, membutuhkan telaah lebih lanjut, masyarakat tolong secara cerdas menggunakan informasi tentu gunakanlah informasi secara sehat, cerdas, dan bertanggung jawab. Ini yang harus dicamkan oleh masyarakat secara benar dan diterapkan dalam menggunakan media sosial yang ada di tempat kita ini. Baik, terima kasih Pak Kades. Pak Kasat, sedikit himbauan kepada masyarakat di rumah, kepada pemirsa di rumah. Jadi yang himbauan saya yang pertama, permasalahan medsos. Himbauan saya
Ingat, jarimu adalah harimaumu. Jadi jangan menjadi bagian daripada hal tersebut. Jadi setiap pesan yang Anda kirim hanya butuh satu klik untuk menyebar, satu klik bisa menentukan hidup seseorang di luar sana. Pikirkan ini sebelum Anda mengirimkan. Yang pertama, ragukan semua informasi yang beredar melalui Rootscap, WWE, BBM maupun EPI dan lain-lain sampai Anda menemukan informasi pembanding dari beberapa media yang kredibel. Yang kedua, jangan mudah emosi atas berita yang Anda baca sehingga Anda kalap dan ingin segera menyebarkannya. Yang ketiga, sebelum Anda menyebarkan berita yang didapat, tanyakan apakah ini benar, apakah bermanfaat, apakah ini tidak menimbulkan kebencian terhadap orang lain, akan memecah belah bangsa ini. Intinya, cek, recheck, recheck, recheck terus, sehingga benar-benar berita ini adalah benar yang Anda terima, yang baru boleh Anda sebarkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kadat. Pak Kadat, terima kasih banyak untuk waktunya. Mirsa, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Punya banyak informasi dan juga banyak hal-hal positif baru yang kita dapatkan. Namun, waktu jualan yang memiksakan kita, jangan lupa saksikan terus program-program terbaik hanya di GTV. Mewakili terabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di GetTalk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.